masak sotong campur dengan sayur petola. Jom kita lihat bahan-bahannya. Okay, sotong yang telah dipotong dan dicuci bersih. Di sini ada petola, ada carrot. Bawang putih yang dicincang halus. Bawang merah juga dicincang halus. Cukup rasa. Sos tiram. Garam. Dan minyak masak. Jom kita masak. Tuangkan minyak. Jangan terlalu banyak ya, sederhana cukup. Tunggu dia panas. Lepas tu masukkan bawang putih. Masukkan bawang merah. Kita gaulkan hingga naik bau. Okey, bawang kita pun dah mula naik bau. Sekarang kita masukkan carrot. Sebentar sehingga sebati dengan bawang-bawang kita tadi. Okey, sekarang kita masukkan petola. Gaulkan sehingga semua bahan-bahan kita merata. Kita tuangkan sedikit air dan tutup. Sekarang kita masukkan sotong. Sos tiram. Cukup rasa. Dan kita gaulkan sehingga semuanya sebati. Tapi untuk pengetahuan kawan-kawan, kalau kita masak sotong ni jangan terlalu lama tau, sebab kalau lama dia akan jadi lebih liat. Jadi kita masak sampai sotong tu bergulung. Sekarang kita masukkan garam. Jangan terlalu banyak tau, nanti masin, sebab kesihatan juga perlu kita jaga. Betul tak kawan-kawan? Okey, sekarang kita tutup sekejap je sampai sotong-sotong tu bergulung ya. Thank you.
Okey, nampaknya kita punya sotong pun dah masak, dah tergulung-gulung dah. Kita gaul dulu sebentar. Macam ni dah gulung kan kita punya sotong. Maksudnya dah masak lah. Okey, dah siap. Inilah dia sotong dengan petola yang telah siap dimasak. Kalau kawan-kawan suka resipi ni, bolehlah cuba di rumah. Cuba tahu sebelum tu, jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan butang loceng. Jaga diri dan keluarga kita, jauhi COVID. Selamat mencuba.